Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefatya. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut pelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram.
Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 1 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yizrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizrael karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga, karena kata orang, "Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya." Dari keluarga Ahazia, tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati,
maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia. Menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azariah bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azariah bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat
yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia. Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Yanat! Yanat!" Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, "Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu,
kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Sesudah itu, Raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu, mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud, di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia,
dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh mereka. Dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabad, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabad, anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni Kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, "Janganlah ayah mati karena anaknya. Janganlah juga anak mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri." Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga,
Bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amaziah kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amaziah memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amaziah mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10,000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10,000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amaziah dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3,000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amaziah kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amaziah. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amaziah kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amaziah Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amaziah Raja Yehuda, mengatakan, onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amaziah tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amaziah, Raja Yehuda, di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda.
Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak, dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah, dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja, dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya, sesudah Yoas bin Yoahas, Raja Israel, mati. Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu, larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya, di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel,
dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tula kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan
tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga, Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, serta anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Odet. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria
dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang, mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja Negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, "Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga."
Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang, kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kita, beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kish bin Abdi, dan Azaria bin Yehaleleel.
dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mesbah Tuhan." Maka pagi-pagi, Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mesbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mesbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mesbah. Sesudah itu, mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mesbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mesbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu
dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia. Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai, dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh
jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum, seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu, pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyar, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda, nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka, menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya, menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri.
Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya, orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia, Raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang,
korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, kepala imam keturunan Zadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian, Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia, mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabad, Eliel, Yismakia, Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas
dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu. Karena dengan setia, mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang?" Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur, yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, "Beginilah titasan Herib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan, 'Tuhan Allah kita akan
akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu? Dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem, seperti tentang para allah bangsa-bangsa di dunia, adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan, dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib.
Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan.
sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya.
dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghampurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada Imam Besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dan dari orang-orang Manasye dan Efraim dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan dari penduduk Yerusalem.
Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni
ini segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan kau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya, dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu
di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang, layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu. Sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel, serta Hasabia, Yeiel, dan Yozabad, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya, dan orang-orang Lewi menurut rombongannya, sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus, mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka, sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang, ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu,
untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir.
Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan Raja Orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangan-Nya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa.
Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Koresh, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari.